Masak Chinese food, daging sapi dicampur dengan buncis. Hai, assalamualaikum. Ini video aku ambil beberapa hari yang lalu, tapi baru sempat upload. Ini masakan Chinese food ya bun ya. Daging sapi cincang dicampur sama buncis. Buncis juga bisa diganti sama terong bun. Sama terong juga enak. Bumbu-bumbunya sangat simple sekali, cuman bawang putih cincang, jahe cincang, saus tiram, kecap asin, sambal tauco atau chili bean sauce, terus minyak wijen, air, dan tepung maizena. Nah, caranya kita goreng dulu buncisnya sebentar sampai layu saja. Setelah itu kita tumis bawang putih sama jahenya sampai harum. Terus masukkan daging sapinya, aduk-aduk sampai daging sapinya matang pun. Oh iya, sausnya, saus tiram, kecap asin, air, dan chili bean sauce atau sambal tausenya itu dimasukin ke mangkok, dicampur satu pun. Dan kita masukin nanti setelah daging sapi sama buncisnya dicampur. Nah, setelah daging sapinya matang, masukkan buncis yang sudah kita goreng tadi bun. Terus kita aduk-aduk sebentar. Masukkan sausnya. Nah, seperti ini bun. Terus kita aduk-aduk lagi sampai merata, sampai bumbunya meresap ke daging dan buncisnya. Ini kalau bunda-bunda ingin lebih pedas, sudah bisa ditambahin cabai. Aku juga pakai merica Sichuan black pepper atau merica orang Sichuan, itu beda dengan merica kita. Nah, seperti ini bun, udah mateng dan siap disajikan. Terima kasih sudah mau menonton video saya.